KPM. Wah, tenangnya suasana hari ini. Bertemankan siulan burung. Mari Fizi kita berpantun. Ah, apa salahnya? Wahai Cikgu Yati, ayo Cikgu mulakan dulu. Baik. Tirai majlis dibuka santun. Doa dibaca, si anak maklum. Mari kawan, kita berpantun. Pantun tentang tolong menolong. Darah jelita di hujung laman, bersama jejaka memetik dahlia. Tolong menolong sesama teman, jadikan tabiat pekerti mulia. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat menonton Didik TV KPM. Apa khabar adik-adik? Abang Fizi harapkan semua dalam keadaan yang tenang-tenang, sentiasa dapat fokus dengan Didik TV KPM hari ini. Abang Fizi tak sorang-sorang tau. Abang Fizi bersama-sama dengan seorang cikgu pada hari ini, iaitu Cikgu Nur Hayati Mak Zain daripada SK Seksyen 18 Shah Alam Selangor. Apa khabar wahai cikguku? Baik, Cik Fizi. Alhamdulillah. Kita juga ditemani oleh juru bahasa isyarat kita itu Cikgu Lina Khalida Saparudin daripada SK Pendidikan Khas Jalan Pil Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ini dah Cikgu Lina kita. Aha, cikgu-cikgu. Ya. Hari ini takkan kita bertiga dalam studio, cikgu? Ya, Fizi. Selain pada kita bertiga, ada 4 orang murid dari Sekolah Kebangsaan Seksyen 18 Shah Alam. Ayuh kita berkenalan dengan mereka. Ha. Baiklah. Pergi ke kedai memakan ikan. Cikgu, silakan. Baiklah. Saya perkenalkan murid yang pertama. Ha. Muhammad Rizuhairi bin Muhammad Zamri. Hai. Hai, selamat berkenalan. Selamat kenalan. Hai, Riz. Baik. Yang kedua, cikgu tampilkan Nur Irdina Safia binti Muhammad Ilham. Hai, selamat berkenalan. Selamat kenalan. Hai, Irdina. Baik, yang ketiga, cikgu perkenalkan Rizki Abdul Hadi. Hai, selamat berkenalan. Hai, Rizki. Dan yang keempat, cikgu tampilkan Husna Erina binti Hashim. Husna. Hai, selamat berkenalan. Kita dah berkenalan dengan empat-empat anak murid cikgu pada hari ini, cikgu. Baik. Jom kita mulakan, cikgu. Tentang standard pembelajaran kita pada hari ini. Wahai Cikgu Yati, silakan Cikgu Yati. Baiklah. Baiklah, sidang penonton dan murid-murid sekalian. Hari ini kita akan belajar literasi bahasa Melayu bertajuk Tolong Menolong. Yeay. Standard pembelajaran ialah 2.1.2, membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai dan memahami frasa. Manakala objektif pelajaran pula adalah pada akhir pembelajaran, murid dapat membaca petikan dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai dan dapat menyatakan frasa, maksud frasa dengan tepat. Baik, cikgu. Baik, Fizi. Ya, cikgu. Tajuk pelajaran kita hari ini Tolong Menolong. Murid-murid juga. Tajuk kita Tolong Menolong. Tolong Menolong membawa maksud saling membantu antara satu sama lain. Di dalam kehidupan seharian, kita mengamalkan sikap Tolong Menolong. Baiklah, saya nak minta murid-murid berikan contoh yang mereka laksanakan aktiviti Tolong Menolong di dalam kehidupan harian. Siapa nak mula dulu? Angkat tangan. Angkat tangan adik-adik abang. Siapa semuanya angkat tangan. Bagus. Sila cikgu, pilih seorang cikgu. Saya mulakan dengan Husna. Dipersilakan Husna. Menolong ibu menyidai kain. Menolong ibu menyidai kain. Bagus. Yeah. Baik, dipersilakan Riz. Menolong guru membawa buku. Menolong guru membawa buku. Betul, cikgu. Baik, seterusnya. Bagaimana pula dengan Rizki? Kita tanya dengan Rizki. Rizki.
Dipersilakan Rizky. Menolong ibu menjaga adik. Menolong ibu menjaga adik. Baik, tahniah Rizky. Membantu ibu menjaga adik. Bagaimana pula yang terakhir Fizi? Saya lupa siapa yang sebelum sebut ni. Irdina. Irdina, kita persilakan Irdina. Silakan Irdina. Menolong rakan membaca buku. Menolong rakan membaca buku. Betullah cikgu. Sebab itulah dalam kehidupan kita seharian kita, kita mesti saling bantu membantu antara satu sama lain. Ya cikgu. Fizi, bagaimana dalam kehidupan Fizi pula? Saya membantu cikgu dalam Didik TV. Tahniah. Lima wah untuk Fizi. Lima wah. Baik cikgu, saya nak minum air dulu cikgu. Dahagalah cikgu. Kenapa pula nak minum air? Kita nak rehat seketika cikgu. Boleh. Baik. Kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM. KPM. Terima kasih kepada semua sedang menonton Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi, ditemani oleh Cikgu Yati dan juga jurubahasa kita Cikgu Lina pada hari ini. Pergi ke kedai, berjumpa Mak Long. Hari ini kita belajar tentang tolong menolong. Wah, baguslah Fizi ini. Baiklah Fizi. Ya, Cikgu. Dan murid-murid sekalian. Seterusnya, mari belajar dengan Cikgu Yati. Cikgu akan paparkan cerita tolong menolong. Murid-murid dengar dengan teliti kerana selepas ini murid-murid akan membaca cerita ini. Mari kita dengar dengan teliti. Ayo sama-sama. Tolong menolong. Pada suatu hari, seekor semut keluar mencari makanan di pinggir sungai. Semut berjalan-jalan sambil menyanyi riang. Tiba-tiba, dia tergelincir lalu jatuh ke dalam sungai. Semut timbul tenggelam dihanyutkan arus sungai. Tolong! Tolong! Jerit semut. Dia berusaha untuk berenang ke tepi tetapi tidak berhasil kerana kepenatan. Aku tentu akan mati lemas di sini, keluh semut. Kejadian itu disedari oleh seekor burung merpati. Burung merpati berasa kasihan terhadap nasib malang yang menimpa semut. Burung merpati mahu menyelamatkan semut lalu memetik daun dan menjatuhkannya ke dalam sungai. Semut merayap naik ke atas daun dan akhirnya dapat menyelamatkan diri. Tidak lama kemudian, semut lihat seorang pemburu burung sedang menghendap-hendap mendekati burung merpati itu. Semut menyedari bahawa ada bahaya yang bakal menimpa burung merpati yang baik hati. Semut segera mendekati pemburu lalu menggigit kaki pemburu itu. Pemburu kesakitan lalu mengibaskan ranting yang digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyedari kehadiran pemburu lalu terbang. Burung merpati dapat melarikan diri dan terselamat. Terima kasih semut, kau telah menolong aku, kata merpati. Sejak hari itu, semut dan merpati bersahabat baik. Begitulah kisahnya Fizi, ya, tolong menolong antara semut dan merpati.
Sekarang mari kita dengar bacaan daripada murid-murid pula. Baik. Siap, murid-murid ingat ya. Baca dengan sebutan yang betul ya. Dan intonasi yang sesuai. Silakan. Baik. Siapa nak mula dulu? Angkat tangan. Okay. Semua angkat. Saya jemput Husna dulu. Husna dulu, baik. Ya. Silakan Husna. Silakan Husna. Pada suatu hari, seekor semut keluar mencari makanan di pinggir sungai. Semut berjalan-jalan sambil menyanyi riang. Tiba-tiba, dia tergelincir lalu jatuh ke dalam sungai. Semut timbul tenggelam dihanyutkan arus sungai. Tolong, tolong, jerit semut. Dia berusaha untuk berenang ke tepi, tetapi tidak berhasil kerana kepenatan. Aku tentu akan mati lemas di sini. Keluh semut. Ha, hebat! 5 wah untuk Husna. 5 wah! Hebat sekali bacaan Husna. Baik, seterusnya, mari kita dengarkan bacaan daripada Riz pula. Dipersilakan, Riz. Silakan, Riz. Kejadian itu disedari oleh seekor burung merpati. Burung merpati berasa kasihan terhadap nasib malang yang menimpa semut. Burung merpati mahu menyelamatkan semut. Lalu memetik daun dan menjatuhkannya ke dalam sungai. Semut merayap naik ke atas daun dan akhirnya dapat menyelamatkan diri. Yeay, hebat. Tahniah untuk Riz. Riz juga dapat 5 wah. 5 wah. Yeay. Baik, seterusnya kita persilakan Riz K. Sebab semua angkat tangan kan? Ya, kita persilakan Riz K. Silakan Riz K. Tidak lama kemudian, semua melihat seorang pemburu burung. Hendang menghendap-hendap mendekati burung merpati itu. Semua menyedari bahawa ada bahaya yang bakal menimpa burung merpati yang baik hati. Semua segera mendekati pemburu lalu menggigit kaki pemburu itu. Ha. Ya, tahniah untuk Rizky. Rizky juga dapat membaca dengan bagus. Ha. Namun boleh ditambah baik tentang intonasi suara. 4 wah untuk Rizky. 4 wah. Wah, wah, wah. Seterusnya, cikgu persilakan Irdina. Pemburu kesakitan lalu mengibaskan ranting yang digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyedari kehadiran pemburu lalu terbang. Burung merpati dapat melarikan diri dan terselamat. Terima kasih semut, kau telah menolong aku, kata merpati. Sejak hari itu, semut dan merpati bersahabat baik. Bagus, tanya. Irdina juga dapat membaca dengan bagus sekali. 5 wah untuk Irdina. Wah, 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 wah. Baiklah, murid-murid. Wah, wah, wah. Di dalam petikan tadi, cikgu ada warnakan warna merah untuk perkataan tersebut. Jadi, perkataan-perkataan itu adalah frasa. Seterusnya, kita akan belajar frasa yang terdapat dalam petikan tadi. Baik. Murid-murid boleh sebutkan tak frasa-frasa tersebut? Ha, siapa yang mulakan cikgu? Ha, okey, Irdina. Irdina dah angkat tangan dulu. Silakan Irdina. Silakan Irdina. Pinggir sungai. Pinggir sungai. Ha. Okey. Baik, Rizky disebut, sila sebut Rizky. Nasib malang. Nasib malang. Riz, silakan Riz. Pemburu burung. Pemburu burung. Seterusnya, Husna. Bersahabat baik. Bersahabat baik. Baiklah, murid-murid. Sekarang cikgu terangkan maksud frasa tersebut. Pinggir sungai adalah tebing sungai. Arus sungai adalah aliran air sungai. Pemburu burung ialah orang yang memburu burung. Nasib malang adalah tidak bernasib baik. Dan bersahabat baik adalah berkawan rapat. Baik, murid-murid. Siapa nak ulang frasa. Maksud frasa tersebut? Ha, wah, Husna. Okey.
Dipersilakan Husna. Silakan Husna. Bersahabat baik ialah berkawan rapat. Bersahabat baik adalah berkawan rapat. Ya. Baik. Saya pilih dua orang sahaja kali ini. Atau Fizi yang pilih seorang lagi. Okey, saya pilih Rizky. Baik, dipersilakan Rizky. Silakan. Berikan satu frasa dan maksudnya, Rizky. Nasib malang adalah tidak bernasib baik. Ya, nasib malang adalah tidak bernasib baik. Ya, cikgu. Seterusnya, kita akan adakan permainan. Saya tanya, kamu jawab. Aha. Tapi bukan kita, murid-murid kita. Ayah akan jawab. Jadi, murid-murid akan dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan semut dan merpati. Murid-murid sila angkat kumpulan kamu. Ha, oh. Ya. Kumpulan merpati diwakili oleh Husna dan Riz. Kumpulan semut adalah Irdina dan Rizky. Yeay. Baiklah. Wakil kumpulan akan memberi frasa dan kumpulan lawan akan menyatakan maksud. Kita mulakan sekarang. Kita mulakan dengan kumpulan siapa? Kumpulan mana ni? Semut ke merpati? Kita mulakan dengan semutlah. Ya, cikgu. Sebab semut yang menolong tadi kan yang pertama. Baik. Wakil kumpulan semut, sila berikan frasa. Silakan Rizky. Irdina dulu. Sungai. Tebing sungai. Sila jawab kumpulan merpati. Merpati, silakan. Ya. Husna ataupun Riz, mana satu nak pilih? Riz dululah. Riz, sila berikan jawapan Riz. Silakan Riz. Tebing sungai. Maksud tebing sungai ialah pinggir sungai. Maksud tebing sungai ialah Pinggir sungai. Wah, lima wah untuk merpati. Lima wah untuk merpati. Ya, seterusnya Riz, sila berikan yang frasa kepada kumpulan semut. Pemburu burung. Pemburu burung. Semut, sila jawab. Wah, Rizky sudah angkat tangan. Dipersilakan Rizky. Pemburu burung adalah memburu orang yang memburu burung. Orang yang memburu burung. Tepat sekali. Lima wah untuk semut. Yeay, lima wah. Ya, baik. Seterusnya, Rizky, dipersilakan Irdina untuk ajukan soalan kepada merpati. Silakan Irdina. Kumpulan nasib semut. Malang. Nasib malang. Husna belum jawab. Silakan Husna. Nasib malang ialah tidak bernasib baik. Wah, yeay. Tepat sekali. Lima wah untuk Husna. Lima wah. Yeay. Husna, sila berikan soalan kepada kumpulan semut. Silakan. Husna, Husna, sila buka mikrofon. Bersahabat baik. Bersahabat baik ialah berkawan rapat. Wah, dua-dua kumpulan sangat hebat. Lima wah untuk semut. Lima wah. Baik, soalan bonus untuk menentukan siapa yang menang. Silakan cikgu. Baik. Apa maksud arus sungai? Cik, tengok kumpulan mana yang mula dulu? Irdina Safia, cikgu. Irdina Safia. Silakan. Dipersilakan. Arus sungai ialah aliran air sungai. Yeay! Lima wah untuk Irdina. Wah. Ya. Yeah. Nampaknya murid-murid ini sangat hebat fizik. Betul, cikgu. Namun, adat pertandingan. Ada yang dapat markah kurang dan ada yang markah lebih. Cikgu rasa siapa yang menang, cikgu? Antara semut dan juga merpati. Mereka dua-dua dapat markah penuh dalam pusingan satu dan dua. Dan pusingan yang ketiga, Irdina dapat menjawab dahulu. Jadi kemenangan pada kumpulan semut. Semut menang. Yeay. Tepuk kawan-kawan. Alhamdulillah, cikgu. Ya, alhamdulillah. Tahniah cikgu ucapkan kepada murid-murid kerana dapat melaksanakan permainan ini dengan baik sekali. Saya tanya, kamu jawab. Jawab. Baiklah.
Ha, cikgu, kita nak rehat seketika cikgu boleh tak cikgu? Boleh. Ha, nak bagaikan kemenangan mereka? Iya. Kita kembali selepas ini di Dek TV KPM. Jangan ke mana-mana. KPM. Janganlah kita melihat kartun. Ayolah kita, mari berpantun. Masih lagi bersama dengan Didik TV KPM. Busy dia temani oleh Cikgu Yati dan juga Cikgu bahasa kita iaitu Cikgu Lina. Aha, Cikgu, ayuh kita berpantun, Cikgu. Baiklah, Fizi, Cikgu Lina dan murid-murid. Aha. Mari kita berpantun untuk pantun satu, Cikgu yang akan lafazkan. Untuk pantun dua, kumpulan merpati yang akan lafazkan. Dan pantun tiga akan dilafazkan oleh kumpulan semut. Baik, sila cikgu dengar dengan teliti murid-murid. Lafazkan pantun dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai. Silakan, cikgu. Dengarkan sidang penonton dan murid-murid sekalian. Tirai majlis dibuka santun, doa dibaca si anak maklum. Mari kawan, kita berpantun, pantun tentang tolong menolong. Teruskan kumpulan merpati. Merpati, silakan. Dara jelita, ibu hujung lamai, bersama jejaka memetik dahlia. Tolong menolong sesama teman, jadi kata biat pekerti mulia. Wah, hebat. Hebat sekali kumpulan merpati. Lima wah. Lima wah. Wah, teruskan dengan kumpulan semut. Silakan. Kumpulan semut hilangnya. Ha, silakan. Rizky. Silakan, Rizky. Rizky, silakan. Dipersilakan, Rizky. Rizky, silakan, Rizky. Ataupun kita mulakan dengan Irdina. Irdina dulu. Pergi ke kedai membeli ikan. Rizky, silakan. Rizky, silakan, Rizky. Rizky boleh dengar ke? Boleh. Ah, baik, dipersilakan Rizky. Dipersilakan Rizky, lafazkan pantun. Ya, dipersilakan Rizky, lafazkan pantun. Indahnya malam disinari rembulan di pohon tinggi, tungguk menangis tinggi. Tolong menolong jadikan amalan, masyarakat bersatu sentiasa diberkati. Yeay. Kumpulan semut juga tak kurang hebat. Sama-sama bagus. Ya, cikgu. Berapa wah, cikgu? Lima wah untuk kumpulan semut. Yeay. Juga. Tepuk kawan-kawan. Baiklah, murid-murid. Wah, wah, wah. Wah, wah. Begitulah ya, pembelajaran kita hari ini, Fizi. Tolong menolong. Bantu membantu. Murid-murid dapat membaca petikan dengan baik sekali. Dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai. Juga murid-murid ini dapat memberi maksud frasa dengan tepat sekali. Tahniah. Tahniah. Baiklah. Cikgu-cikgu, bagaimana dengan sumber pembelajaran hari ini boleh diperoleh daripada sumber portal Sumber Kuda 5 yang tertera di kaca TV. Bagaimana dengan pentaksiran kesemua murid-murid kita pada hari ini, cikgu? Tahniah, murid-murid hari ini sangat hebat. Mereka dapat mencapai objektif pembelajaran yang telah saya rancangkan. Tahniah untuk semua. Baiklah, terima kasih kepada Cikgu Yati kita daripada Sekolah Kebangsaan Seksyen 18 Shah Alam Selangor.
Terima kasih juga kepada cikgu jurubahasa kita iaitu cikgu Lina Khalida Saparudin daripada SK Pendidikan Khas Jalan Pil Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Terima kasih kepada adik-adik Abang Busy. Tepukan sikit untuk adik-adik Abang Busy. Yeay. Okey cikgu, kita nak mengakhiri rancangan ini cikgu. Apa kata kita berpantun? Ya, mari kita berbalas pantun. Ha, cikgu jual, saya membelinya. Ya. Silakan cikgu. Bunga melati tumbuh melata. Ewah. Bunga serombong dipetik darah. Tolong menolong budaya kita. Benar. Warga sombong, apa bicara? Saya jawab ya cikgu. Ya, silakan Fizi. Dengarkan baik-baik cikgu. Ya. Senjakala didatangi tetamu, terhidang di meja secangkir kopi. Warga sombong kurang berilmu, tolong menolong dipandang sepi. Wah, hebat. Untuk Fizi, 5 wah juga. 5 wah. Jadi, jaga diri baik-baik. Teruskan menonton Didik TV KPM. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.